Minggu ini, Arena Sukan IPT akan merangkumkan beberapa perlawanan ke-11 Liga Bola Sepak IPT Division 1 2017. Kita mulakan dengan perlawanan di antara MMU bertemu UM yang berlangsung pada 6 Disember 2017 bertempat di Stadium MMU. Sepak mula dimulakan oleh pasukan tuan rumah MMU. Pada awal permainan, UM memberi asakan bertubi-tubi ke gawang gol MMU. Tendangan akrobatik dari Wilson Mwale untuk menembus gawang gol dengan. Kemudian pada minit ke-30, pemain berjersi nombor 18 dari UM berjaya menjaringkan gol pertama buat pasukan hasil hantaran daripada Sumareh Adama. MMU mula mengatur serangan dengan membuat beberapa percubaan tapi berjaya diselamatkan oleh penjaga gol UM. Kesilapan daripada pertahanan MMU hampir memberi satu lagi mata buat pasukan lawan. Baru masa kedua, MMU nampak lebih memberi tekanan kepada pasukan UM bagi mengejar satu mata di hadapan. Percubaan demi percubaan hampir menjadikan gol kedua buat pasukan UM tetapi diselamatkan oleh penjaga gol MMU. Serangan dilakukan oleh pasukan tuan rumah gagal membuahkan hasil. Keputusan kekal 0-1 di hujung perlawanan.
itulah sedikit aksi perlawanan di antara MMU bertemu UM. MMU 0, UM 1. Sebenarnya memang kita menang 1-0 dan penting tu kita dapat 3 poin lah, kerana kita dapat melonjakkan tim ke tangga yang lebih atas sikit lah. Tapi dari segi permainan saya banyak nak kena baiki lah. Hanya tinggal satu game yang akan datang ni dengan UPM. Saya harap saya dapat membaiki banyak kelemahan-kelemahan yang ada pada tim lah. Untuk hari ini saya rasa pasukan saya atau saya punya MMU pasukan bermain dengan baik. Malangnya kita ada satu mistake yang membuatkan yang UM score dulu. Tapi overall saya bagi kredit pada semua saya punya player. Dia main mati-matian. Kita ada banyak chances tapi kita tak convert. Itulah permainan game. Kalau kita main cantik macam mana pun, kalau tak convert dalam net, tak bermakna kita menang. Kemudian kita teruskan dengan perlawanan di antara UiTM menentang MMU yang berlangsung pada 9 Disember 2017 bertempat di Stadium UiTM Shah Alam. Sepak mula dimulakan oleh pasukan tuan rumah UiTM. Pada awal permainan, asakan bertubi-tubi dilakukan oleh kedua pasukan. Kemudian jaringan pertama buat UiTM berjaya dihasilkan pada minit ke-10 oleh Muhammad Faris Aiman berjersi nombor 11 dengan sepakan leret terus ke gawang gol. Beberapa percubaan daripada pasukan MMU gagal diterjemahkan dalam bentuk jaringan. UiTM terus membuat percubaan bagi menjarakkan lagi mata. Penjaga gol MMU, Wan Abdul Razik beraksi cemerlang dengan menepis serangan daripada UiTM yang hampir membuahkan hasil. Berakhir separuh masa pertama, UiTM mendahului MMU dengan keputusan 1-1. Pada awal separuh masa kedua, UiTM sekali lagi berjaya membolosi gawang gol MMU menerusi Saiful Iskandar Adha berjersi nombor 12 dengan hantaran daripada Muhammad Izrul Asyar.
MMU terus membuat serangan untuk mengejar mata pasukan lawan. Pertahanan UiTM beraksi begitu cemerlang. Putusan 2-0 kekal hingga ke akhir perlawanan. UiTM 2, MMU 0. You all champion. Boleh tepukan kepada you. Lupakan game tadi, saya tahu whatever pun yang penting, the end of the day, you champion! Alright, okay. Sampailah minit yang terakhir, you all constant. Yeah. Itu punca kemenangan kita yang you dah buktikan, eh? Tahniah! Syukur Alhamdulillah, saya sebagai berlatih untuk pasukan UiTM untuk bawah 19 tahun ni sepanjang 10 game kami cuba ukat yang terbaik. So mereka ni sangat-sangat muda, umur 19 tahun. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dengan komitmen yang ada hari ni, dengan perjuangan yang mereka buat walaupun umur muda lagi. Sebenarnya average umur 18 tahun. Okey, 18 tahun, 19 tahun. Tapi dia orang boleh overcome, boleh pastikan, right, yang setiap game dia orang komit sampai dia orang hari ni champion. Okey, untuk season ni, kebanyakan kita punya player atau barisan player kita, kebanyakan player yang baru. Tak ada experience untuk Liga IPT, hanya ada beberapa player yang lama. So, dalam proses ni kita proses kata untuk kena pasti pemain-pemain yang untuk kita expose ke hadapan lah. So, saya jangkakan mungkin season ni mungkin kita agak slow. Mungkin player tu pun dia kena culture sebab dia tak pernah main expose liga tinggi. So next year mungkin kita akan comeback, insyaAllah. Kalau kita ada lagi dalam division 1, insyaAllah kita akan comeback lagi dengan good squad, strong squad. Kemudian kita teruskan lagi dengan perlawanan di antara UPM menentang UM yang berlangsung di Stadium UPM Serdang. Sepak mula dimulakan oleh pasukan tuan rumah UPM. Pada awal permainan, perlawanan nampak seimbang. Kedua pasukan mempamerkan aksi yang begitu cemerlang dan mantap. Selang beberapa minit, kesilapan daripada pertahanan lawan UPM memberi satu jaringan buat pasukan UM. Hasil jaringan daripada pemain berjersey 14, Muhammad Hakim. UPM terus mengatur serangan bagi mengejar mata untuk mendahului pasukan UM. Beberapa percubaan daripada pasukan tuan rumah gagal membuahkan hasil.
Di separuh masa kedua, sekali lagi Muhammad Hakim daripada pasukan UM menjaringkan gol kedua hasil kesilapan pertahanan lawan UPM. Selepas ketinggalan 2 gol di hadapan, UPM terus mengatur serangan dan melakukan beberapa percubaan. Selepas beberapa percubaan dilakukan, UPM berjaya menjaringkan gol pertama buat pasukan hasil jaringan daripada pemain berjersey nombor 11, Ruben, UM 2, UPM 1. Muhammad Hakim gagal melengkapkan hat-trick, menjaga gol UPM berjaya menyelamatkan bola daripada UM berada di kedudukan selesa. UPM hampir menyamai mata. Gol yang dijaringkan oleh Muhammad Irwan tidak dikira kerana berada di dalam kedudukan offside. Begitulah berakhirnya perlawanan di antara UPM bertemu UM, UPM 1, UM 2. Sebenarnya perlawanan hari ini, pasukan saya sebenarnya nampak lebih semangat mainlah. Dan sebenarnya daripada perlawanan yang lepas, kita dah banyak betulkan kelemahan-kelemahan yang kita ada. That's why saya nampak terutama dari segi defending, kita punya tim UM, tim UM nampak lebih disiplin dan akhirnya kita dapat gol banyak, dua tu daripada counter attack. Dan oleh kerana kelekaan tadi, akhirnya UPM juga dapat skor satu biji lah, kerana kita pun tahu UPM perlukan poin dan mereka akan all out. Jadi kita bersiap sedia untuk buat defending kita dengan lebih kemas lah. Tapi alhamdulillah dan akhirnya kita berjaya lah dengan strategi kita. Kami punya berapa orang player daripada main Liga Liga Super. So dia akan datang ke sini dan dia akan apa, untuk kita punya player, dia akan ajar sikit-sikit. So dari situ lah kami kutip pengalaman daripada ni player-player yang tersebut. Banyak player daripada Liga Perak, UKM apa semua. Potensi rasa kita boleh pergi lebih jauh, tapi sebabkan faktor daripada masa kita dekat UPM dah nak habis, dah tamat dah, dah sampai ke ni. So terpaksa lah UPM terpaksa develop balik player tu. Itu yang kekangan pada UPM lah sekarang ni. Masalah untuk ni develop budak-budak ni. Akhir sekali perlawanan di antara USM menentang UPSI berlangsung di Stadium Olahraga USM Pulau Pinang. Pasukan pelawat UPSI.
sedap hari. Perlawanan nampak seimbang pada awal permainan. Kemudian pasukan memamerkan aksi yang begitu cemerlang. Jaringan pertama buat USM berjaya dijaringkan menerusi tandukan daripada pemain di jersey nombor 7, Abu Yasin. Cuba melakukan beberapa serangan tapi gagal membuahkan hasil. Selang beberapa minit, gol kedua USM berjaya dijaringkan oleh pemain berjersey nombor 9, Muhammad Fikuan Mutin. USM hampir menjaringkan gol ketiga tetapi gagal kerana penjaga gol UPSI berjaya menampar bola tersebut. Separuh masa pertama tamat dengan keputusan USM 2 UPSI 0. Separuh masa kedua, UPSI lebih memberi saingan yang begitu sengit.
Kesang 4, UPSI 0. Daripada segi permainan hari ini mungkin agak kurang menjadi kerana kebanyakan pemain utama mengalami kecederaan. Jadi kami terpaksa menggunakan pemain yang sedia ada untuk beraksi dan mengarungi peluang yang terakhir ini. Syabas saya ucapkan kepada tim USM pada hari ini. Okey, pertama kali alhamdulillah syukur kerana apa yang kita plan, apa yang kita rancang, peluang terakhir liga kita dapat tiga mata penuh di tempat sendiri. Kita akhiri, kita tutup Liga Division 1 pada tahun 2017 ini dengan kemenangan dan tiga mata yang amat berharga. Syabas kepada pemain-pemain saya, walaupun pemain baru, walaupun pasukan baru, kita berjaya mendapatkan tiga mata menentang UPSI yang berada di puncak liga. Walau bagaimanapun, saya dah beritahu pada pemain-pemain saya, percaya pada diri sendiri, you main habis baik, insyaAllah rezeki akan ada. Dan juga hari ini mereka buktikan dengan jaringan 4 biji, bukan kata nasib tu, memang kita dah bagi yang terbaik. Dan kita tengok UPSI pun datang untuk mencari kemenangan, tetapi pemain-pemain saya berjaya mengekang segala asakan daripada UPSI dan akhirnya kita mendapat jaringan.